بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وأجر ونفع في علومه في دارنا آمين. الحديث المسلسل، إني حديث مسلسل، حديث برانتي. مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أمبا نلفات كذاك قد حدثنيه قائما Obana an hadasanihi tabasama. Hadis musalsal adalah, katakanlah, adalah sesuatu atas sifat yang datang, ya, seperti ama wallahi ambanil fata. Ini contohnya, ya. Demi Allah, seorang pemuda telah memberitakan kepadaku. Kadzaka qad hadasanihi qaima. Ya. Seperti ini juga, sungguh ia telah bercerita kepadaku akan dia, ya. Ya, dia bercerita kepadaku dalam keadaan berdiri. Jadi satu sifat, menjelaskan satu sifat, sifatnya lagi berdiri. Jadi nanti terus ke sana berdiri terus. Ya, nanti ke sana berdiri terus. Ya. Jadi terus nyambung sampai terakhir, ya. Nanti berdiri terus. Bilanginnya berdiri sambil berdiri. Nanti kalau duduk ya sambil duduk, yang bilanginnya sambil duduk. Sambil tiduran ya, sambil tiduran gitu. Au ba'da an hadatsani tabassama, atau setelah ya, bahwa dia bercerita kepada aku dalam keadaan tersenyum. Entar terus tersenyum lagi. Bilangin tersenyum terus, bilangin tersenyum terus. Ya. Yang berikutnya tersenyum terus. Tariful musalsali lugatan, definisi hadis musalsal secara bahasa adalah ismu maf'ul, ini isim maf'ul minal salsalin, dari salsala. Wa hiya tisalu syai' bi syai', yaitu nyambungnya sesuatu dengan sesuatu. Wa minhu di antaranya silsilatul hadidi, yang berantai besi, ya, berisi besi, ya, berantai besi. Maksudnya apa? Ya, besi 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Sama semua, satu besi kan begitu. Yang begini. Ya. Ini lagi. Sama enggak besinya? Sama, begitu maksudnya. Ya. Wa ka'annahu sumiya bizalika li syibhihi atau li syabahihi, boleh. Bil silsilati min ayatil ittisali wa tamasuli bainal ajzai, dan seakan-akan dinamai dengan demikian hadis musalsal karena menyerupainya dengan berantai dari sisi nyambung dan serupa di antara bagian-bagiannya. Jadi nyambung pertama ada dua, kenapa namanya musalsal? Yang pertama dari nyambungnya, nyambung. Yang kedua serupa. Sama enggak tuh? Yang pertama, yang kedua, besi pertama, besi kedua, besi ketiga, sama enggak? Sama, itu dia. Itu namanya sifatnya. Ntar begitu tuh, sifatnya sama semua. Tahdisnya lagi diri-diri, lagi duduk-duduk, lagi tiduran-tiduran, lagi tersenyum-senyum. Iya. Wastilahan secara istilah, kama qala Nazim, sebagaimana berkata oleh Nazim, musalsalun kulma ala wasfin ata, ya, hadis musalsal ya, katakan olehmu yaitu sesuatu atas satu sifat yang datang, ia yakni annama ata ala wasfin wahidin minar ruwati sawaun kana hadzal wasfu fi sighatil ada'i aw fi alir rawi. Yakni menghendaki ya anna, bahwa akan bahwasannya ma ata, sesuatu yang datang ia ala wasmin ata, atas sifat yang satu, atas suatu sifat. Minar ruwati, yang pertama dari seorang dari para perawi. Ruwat, rawin jamak. Ya.
Jadi sifat para perawinya. Ngapain perawinya sifatnya? Berdiri. Ngapain? Duduk, tidur. Saun kana atau wasmu sama saja adalah ini sifat visigotil ada pada sigot ada sigot ya memberikan hadis itu ya. Bagaimana tuh? Ya sifatnya. Aufi al rawi atau pada keadaan rawinya. Ya. Jadi bisa keadaan sigotnya, bisa juga keadaan perawinya. Sifatnya gimana? Fa iza tafaqqar ruwatu ala syai'in, maka apabila sepakat para perawi atas sesuatu, imma fi sigatil adai, ada kalanya pada sigot ada, lapas adanya menunaikannya itu, memberikannya lapasnya itu gimana? Au hali rawi atau keadaan perawinya bagaimana? Fa inna dzalika, maka sesuai demikian itu dinamakan yusamma musalsalan, hadisnya musalsal. Jadi bisa ya, bagaimana menunaikannya, bagaimana perawinya. Sifat itu terus nyambung. Nyambung terus sama ya. Mislu ama wallahi ambanil fata, ya seperti ama wallahi ambanil fata. Sungguh ya demi Allah pemuda itu telah memberitakan kepadaku. Wa dzalika bi ayyakula kullu wahidin minhum amba'ani fulanun. Dan demikian itu dengan bahwa dia berkata, bahwa berkata kullu wahidin oleh tiap-tiap seorang minhum di antara mereka amba'ani fulanun. Terus begini modelnya. Sigotnya begini terus nih. Amba'ani fulanun, amba'ani fulanun. Begitu sigotnya. Ini namanya sigotu ada. Ya, sigot dalam menunaikan, memberikan hadis terus begitu. Nah, telah memberitakan kepadaku oleh si fulan. Qala ambani fulanun ila ghayatin sanadi. Ya, berkata ya ambani fulanun, ambani fulanun, ambani fulanun, ambani fulanun, terus begitu sampai akhir daripada sanad. Fa innana nusammi hadza musalsalun. Maka sesungguhnya kami menamakan ini hadis musalsal. Kenapa? Li'anna ruwata ittafaqu fihi 'ala sigatin wahidatin fil adai. Karena bahwasanya para perawi mereka sepakat padanya ya, pada hadis itu atas sigot yang satu sigot pada adanya, pada menunaikan itu ya, pada memberikan hadisnya begitu. Amba'ani fulanun. Memang model kayak begitu, umpama lafaz kayak begitu dulu diberikan pada sanad yang pertama, begitu terus. Mamislu sepertinya lagi ma law ittafaqu 'ala sigatin ya sumiat, seperti ya, dan misalnya lagi sesuatu jikalau sepakat mereka atas sigot yang didengar. Au qala, atau dia berkata atau ala sigoti sami'tu gitu ya. Atas sigot sami'tu au qala, atau dia berkata atas sigot ala sigoti murad lafaz ala sigoti sami'tu, atas sigot sami'tu aku telah mendengar. Au qala, atau sigot qala ya qala sami itu terus begitu. Ya, sama. Ya. Auna uzalika atas sumama itu fa inna qula hadza yusamma musalsalan. Maka semua tiap-tiap ini dinamai dia hadis musalsal. Kadzaka minal fi'li idza qala qad haddatsani qa'ima. Nah, seperti ini, seperti demikian daripada yang bangsa perbuatan apabila dia berkata qad haddatsani qa'iman. Ah, ini bangsa perbuatan. Ya. Ini, jadi ada seperti perbuatan. Jadi sifatnya perbuatan. Bagaimana berbuatnya tuh? Ini qa'iman sambil berdiri. Qad haddatsani qa'iman, sungguh dia telah bercerita kepadaku, dia telah mentahdiskan hadis itu kepadaku. Ya, dalam keadaan berdiri terus, nanti begitu terus. Yang bawa kasih hadis dalam keadaan berdiri, yang bawa lagi kasih hadis dalam keadaan berdiri terus. Summa yaf'al akharu misla dzalika, kemudian melakukan oleh yang lain seperti itu sama. Au qala, atau diberkata pada an haddatsani haddatsanil al haditsa tabassama. Ya, atau diberkata setelah bahwa dia mentahdiskan kepada aku akan hadis itu dalam keadaan tersenyum. Nah, dia mentahdiskannya dalam keadaan tersenyum walaupun dia lagi marah-marah umpama ya.
di rumahnya lagi sedih aja umpama gitu ya, dapurnya kagak ngebul gitu ya, tetap ya lagi mentahdiskan hadis senyum juga walaupun kepaksa senyumnya ya, gitu. Fa inna kullan minal qiyami wa tabassumi wasfun fi'liyun. Nah. Maka sesungguhnya tiap-tiap daripada berdiri, nah tadi caranya berdiri dan tersenyum itu adalah ya sifat perbuatan. Namanya wasfun fi'liyun, sifat yang bangsa perbuatan. Nah. Yakni anna minas suwaril musalsali. Nah, wallahu a'lam bishawab.